Halo teman-teman, selamat pagi. Good morning. Seperti biasa teman-teman ya. Pagi ini kita memberikan baby Mobi susu lagi ya. Baby Mobi baru bangun tidur teman-teman. Baby Mobi ini teman-teman. Baru bangun tidur ya. Apa yang lebih? Ini. Tunggu. Habiskan ya, babi ya, susunya ya. Udah kenyang ya. Nobi kalau bangun tidur dia pasti lapar teman-teman. Minum susunya banyak nih kalau pagi-pagi. Nanti kalau udah siang baru agak berkurang minum susunya. Susunya habis itu dia jalan-jalan ya. Duduk sana nanti itu dingin tuh enak. Lama Mobi udah habis nih teman-teman susunya, tinggal sedikit teman-teman ya. Lama Mobi kalau pagi seperti ini teman-teman, karena dari jam 12 malam sampai pagi itu sekitar 6 jam ya, baru minum susu lagi. Minum susunya banyak nih, hampir habis ini udah kosong. Nah teman-teman, penuh ya tadi segini ya. Nah segini misalkan tinggal segini teman-teman. Lagi Mobi udah kenyangan dia tuh. Mau turun. Jangan ngisap jari lagi. Nggak mau ya teman. Kita jalannya, kita harus latih otot Mobi ya. Masih bisa hari ya. Ya. Kita tuh ada si Saka tuh main bola tuh, si Saka Siki. Harus perlahan-lahan teman-teman menurunkannya teman-teman. Kalau langsung diturunkan dia pasti nangis ya, teriak ya. Ini masih susu lagi. Iya nih. Nggak mau. Nggak mau katanya teman-teman. Dia menggelengkan kepalanya ya. Menggelengkan kepalanya, nggak mau katanya. Iya Mobi. Iya. Mobi mendengarkan kata-kata saya teman-teman ya. Jangan cepat. Cepat Mobi. Mobi masih mau
maunya digendong gitu. Tengok tangan itu mau. Takut jalan ke, takut kehilangan aja teman-teman. Yang botolnya. Ambil. Ambil cepat. Nubi. Untuk jalan. Apa tuh? Nah, nah. Nubi. Nubi. Makan itu buat itu pelat sih, hahaha. Mobi sangat panjang teman-teman. Kalau pagi dia seperti ini teman-teman. Itu bisa gitu ya. Ini agak masih malas ya untuk berjalan ya. Ambil nih botolnya, nih, botol susu nih. Ambil. Nih. Lebih. Tak mau lagi, dah kenyang. Dah kenyang lebih kan? Ya kan? Lamun aja. Ngek lagi dong, ngek dong. Ha, ayo. Sini ya. Oh, ha. Sini, sini. Nobi nggak mau jalan-jalan, mau jalan teman ya, karena dia baru bangun tidur ya. Kalau setiap pagi Nobi memang seperti ini teman-teman, dia tidak mau langsung berjalan ya. Nggak mau. Nah, maunya meluk aja dia. Seperti inilah hobi teman-teman. Ada waktunya manja, ada waktunya bermain ya. Nah, tidak selamanya hobi saya perlu saya gendong seperti ini. Nanti sore kita akan main di belakang, main di taman. Jadi banyak teman-teman yang tidak mengikuti sepenuhnya saluran ini dan mengatakan saya hanya menggendongnya setiap hari, setiap jam, setiap waktu teman-teman. Padahal saya usahakan untuk dia berjalan. Sama seperti manusia teman-teman. Saat dia bangun pagi, dia tidak akan bisa langsung lari. Sama seperti Mobi. Nanti udah siang, tengah hari nanti, ya dia pasti mau jalan-jalan teman-teman. Waktunya sore nanti ya Mobi. Sore nanti kita main-main ya Mobi. Jalan-jalan ya. Ya, main sama Moni sama Mino ya. Apa tuh? Wah, dia Saka main bola. Saka dia main bola tuh. Dia ngeliat keluar sana teman-teman. Dia ngeliat Saka tuh main bola tuh sana.
Enggak ada orang main-main di luar, teman-teman.